Bisa dimulai, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati, Pak Muji Santosa, selaku owner di MS Training and Consulting, yang kami hormati, Pak eh, Muklis, eh, selaku eh, tim di MS, eh, yang kami hormati pula, ini narasumber Pak Fani Duha. Terima kasih banyak eh, sudah banyak memberikan materi di hari ini, serta rek. Ini yang putus di saya Bapak Septian nih. Di Pak Septian kelihatannya. Oh, siap Pak. Saya di sini lagi hujan juga. Takutnya sinyal di saya yang putus-putus. Pak Septian sepertinya terputus ya. Baik, baik Ibu yang menghormati. Kita akan disisi mengenai Permen BR nomor 1 hmm. tahun 2023 dengan narasumber Bapak Pani Tuhal dan moderator Bapak Septian. Pak Septian lagi gangguan. Oke okay, Pak Tuhal, bisa diperkelekan saja. <laughs> Oke, okay, siap. Makasih banyak Pak Muji. Uh, selamat siang Bapak Ibu semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur uh, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa uh, atas berkat rahmat uh, karunia dan kesempatan darinya pada siang atau sore hari ini kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu semua ya bertatap muka, bertatap muka lagi meskipun secara eh, daring dalam jaringan dalam webinar eh, Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih banyak Pak Muji sudah diberikan kesempatan juga hari ini untuk sharing kembali kepada teman-teman eh, semua di sini. Uh, untuk materi yang dimintakan ke saya terkait dengan hari ini uh, tidak seperti biasanya ya karena kalau biasanya kita ngomonginnya soal pengadaan barang dan jasa ini. Nah, hari ini kita coba diskusikan terkait dengan uh, peraturan menteri PUPR nomor 1 tahun 2023 ya. Uh, saya coba share screen dulu. Jadi ini memang permen yang baru keluar di awal tahun 2023 ini yang diperuntukkan bagi teman-teman eh, OPD yang melaksanakan pembinaan jasa konstruksi terutama ya. Jadi misalkan ada bidang jakonnya atau ada seksi jakonnya nah selama ini seringkali dipertanyakan lah peran dan fungsi dari OPD OPD yang membidangi jakon ya sejauh apa sih kemudian untuk pengawasannya Pembinaannya apa sih, ya Kalau Dulu kan kita bicara, pembinaan kan ada namanya pengaturan pemberdayaan pengawasan yang biasanya dilakukan, kan, sisi pemberdayaannya. Ya, kita utamanya atau seringnya mendengar uh, PD-Jakon itu melaksanakan bentuk pembinaannya melalui pelatihan-pelatihan keterampilan, -pelatihan atau pelatihan keahlian, atau pelatihan-pelatihan uh, untuk. Uh, SMKK dan sebagainya jadi sifatnya lebih kepada pemberdayaan belum menyentuh kepada uh, pengawasannya ya karena dulu seringkali mau mengawasi juga bingung kan apa yang mau diawasi bentuk pengawasannya Seperti apa Nah sejak keluar undang-undang uh, Jakon 2017 uh, undang-undang 2 2017 sebenarnya di sana sudah mulai ya diatur ada pembagian tugas kemenangan antara pusat kemudian antara gubernur sebagai perpanjangan atau per Perwakilan pemerintah pusat di daerah, kemudian ada kabupaten kota, nah mulai dibagi ya ranah-ranah pengawasannya ya. Tapi itu pun memang mungkin belum operasional sekali, sehingga kemudian masih diperlukan ada aturan-aturan uh, turunan yang bisa ya diharapkan dengan adanya Permen satu ini, bapak ibu semua, teman-teman uh, OPD Jakon, ya para pejabat fungsional pembina jasa konstruksi itu bisa lebih terarah, bisa lebih sejalan dengan undang-undang jakon untuk pelaksanaan tugasnya. Jadi ini Permen 1, nomor, nomor, 1 tahun 2023, tentangnya itu tentang pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, jadi memang spesifik untuk pemerintah daerah di sini Permen 1 ini. Nah, seperti biasa, sebelum memulai lebih lanjut, Uh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua meskipun mungkin sudah uh, banyak yang apa namanya sudah beberapa kali kita bertemu uh, tapi siapa tahu di kesempatan hari ini ada teman-teman yang baru bergabung baru mengenal saya. Nah saya sampaikan uh, nama saya Fani Duha Bapak Ibu semua uh, panggilannya Fani saat ini bertugas sebagai kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi untuk wilayah Kepulauan Riau ya, berkantornya di Batam. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ada yang sedang di Batam atau akan ada yang bertugas di Batam bisa berkontak ke kami ya, berkunjung ke kantor kami. Pendidikan SMA 1 Medan kemudian jadi saya memang besar di Medan Bapak Ibu semua ya dari SD SMP SMA di sana. Kemudian S1-nya mengambil teknik sipil UGM, melanjutkan S2-nya di Malaysia jurusan manajemen kontrak konstruksi. Bergabung di PUPR sejak tahun 2009 sampai dengan hari ini, dan memang se dari hampir 11 tahun, 13 tahun ya, bekerja di PUPR memang sebagian besarnya itu di uh, pengadaan barang dan jasa sebenarnya, ya, di pengadaan jasa konstruksi, tapi juga pernah terlibat dalam penyusunan-penyusunan terkait dengan uh, pembina jasa konstruksi karena dulu juga dulunya Jafung juga, Jafung PJK juga dari tahun 2020 sebagai ahli muda di tahun 2020 kemudian eh, naik menjadi Jafung pembina jasa konstruksi ahli madya di tahun 2022 ya sebelum kemudian ditugaskan di struktural Oke Bapak-Ibu semua, jadi Permen satu ini eh, ya dibilang cukup tebal, ya cukup tebal juga ya karena 150-an halaman kalau saya nggak salah berikut lampirannya, terdiri dari 11 bab dan 76 pasal yang menjelaskan eh, harapannya dengan banyaknya bab dan pasal ini sudah cukup memberikan kejelasan ya buat teman-teman di lapangan Bagaimana melaksanakan uh, melaksanakan pengawasan ya mulai dari uh, ketentuan umumnya jenis pengawasannya pelaksana pengawasan ya ada tata penjelasan mengenai tata cara pengawasan cara pengawasan yang di situ nanti akan kita sampaikan juga ya bahwa bentuk pengawasan untuk pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi ini nanti ada dua jenis ada yang sifatnya rutin ya memang berjalan sepanjang tahun tapi ada juga pengawasan-pengawasan yang sifatnya eh, ya karena ada kondisi tertentu, ya karena ada kejadian tertentu, kemudian dilakukan pengawasan-pengawasan yang sifatnya eh, insidental. Kemudian di bab tata cara pengawasan juga di situ nanti akan disampaikan bagaimana eh, tata cara pengawasan eh, pengawasan nanti kepada tiga hal, ya kepada tertib usaha jasa konstruksi kemudian kepada tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan kepada tertib pemanfaatan produk atau bangunan jasa konstruksi ya, jadi masih kepada tiga uh, hal ini lingkup pengawasannya Bapak Ibu semua ya kepada usaha penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi. Nah, kemudian juga untuk membantu memudahkan uh, pelaksanaan di lapangan. Di bagian kelima nanti disampaikan ada instrumen-instrumen pemeriksaan dan itu sudah dilampiri ya di, di dalam lampiran nanti sudah ada bentuk-bentuk daftar simaknya ya ada surat-surat pernyataannya dan sebagainya bentuk laporannya seperti apa ya dengan harapan tadi bisa memudahkan untuk pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada penjelasan mengenai tata cara eh, pelaporan hasil pengawasan, kemudian tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap hasil laporan tadi dan mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ya eh, terkait dengan hasil pengawasan. Kemudian ada bab eh, di bab 7 ini ada pembinaan pengawasan ya eh, ada pendanaan terutama ya, ini untuk OPD OPD Jawa menjadi salah satu hal yang eh, sering menjadi problem ya Bapak Ibu semua masalah pendanaan ini eh, masih sering eh, kami mendengar ada OPD OPD yang anggaran jakone itu sangat terbatas ya bahkan ada yang hanya cuman bisa untuk satu kali dua kali pelatihan saja sisanya hanya untuk gaji dan sebagainya jadi sangat tidak mencukupi untuk e, bisa melaksanakan seluruh tugas pembinaan jakon jadinya ya nah ini dengan adanya e, ke, ke keharusan untuk melakukan pengawasan ya diharapkan Para pengambil kebijakan di daerah bisa lebih uh, bijak untuk menyediakan atau mengalokasikan anggaran-anggaran untuk pembinaan jasa konstruksi. Kemudian ada ketentuan mengenai sanksi, tata cara pengenalan sanksi. Ya ketika nanti dari hasil pengawasan ada hal-hal yang tidak sesuai, ya bisa saja kemudian ada diberikan sanksi-sanksi uh, kepada para. Uh, bisa PPK bisa penggunaan jasa di badan usaha ya kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau ada kesalahan dan kemudian tidak melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan uh, rekomendasi yang ya, diberikan. Itu Bapak Ibu semua jadi uh, silakan untuk permennya bisa diunduh di JDIH PUPR ya ada permen 1 tahun 2023 itu satu file saja sudah berisi uh, apa namanya batang tubuhnya dan lampiran-lampirannya. Nah, e, di dalam Permen 1 ini ya karena memang ini diperuntukkan hanya bagi pemerintah daerah, maka e, nanti kewenangan pengawasannya ini ada dua ya. Ada kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal ini adalah e, di level gubernur. Kemudian nanti ada kewenangan pengawasan di pemerintah daerah provinsi, uh, pemerintah daerah kabupaten kota ya, jadi dibagi dua nah di sini untuk yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah provinsi adalah lingkup pengawasannya ada dua ya yaitu merupakan kegiatan konstruksi yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD provinsi ya, misalkan ada proyek-proyek pembangunan yang itu dilaksanakan berdasarkan atau menggunakan sumber dana APBD provinsi maka itu akan menjadi lingkup uh, pengawasan dari uh, pemerintah daerah provinsi dari OPD yang ada di provinsinya, ya. Jadi meskipun misalkan ada pekerjaan di kabupaten A, tapi kalau itu menggunakan sumber dana APBD provinsi, ya itu di, di pengawasannya nanti merupakan ranahnya kewenangan dari uh, OPD pemerintah daerah provinsi. Kemudian yang kedua bisa juga, ya bisa juga lingkup pengawasannya pada kegiatan konstruksi yang lintas kabupaten kota, ya, tapi dalam provinsi tersebut. Tapi pekerjaannya ini merupakan lintas kabupaten kota dengan catatan kegiatan yang lintas kabupaten kota tadi bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi bukan menggunakan dana APBN misalkan. Jadi itu menjadi bagian dari kewenangan pengawasan oleh pemerintah daerah provinsi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat atau swasta. Jadi ini masih merupakan lingkup pengawasan. Pemerintah daerah provinsi, nah, lingkup pengawasannya tadi yang dimaksud dengan penyelenggaraan jasa konstruksi itu dibagi tiga, ya. Tadi ada tertib pengawasan kepada tertib usaha jasa konstruksinya. Jadi, di sini kita akan menilai pelaksana-pelaksana eh, eh, badan usaha, baik itu kontraktor maupun konsultan, itu sudah tertib belum, ya, dalam mereka? Memenuhi ketentuan-ketentuan usaha jasa konstruksi, kemudian ada tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Ini eh, terkait dengan, misalkan, pemilihan eh, tertib di dalam proses pengadaan barang dan jasanya, tertib dalam pelaksanaan kontraknya, dan sebagainya. Jadi, pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan jasa, konsultasi konstruksinya. Kemudian, yang ketiga, ada tertib manfaat produk, ya. Ini hasilnya, jadi ketika bangunan tadi sudah jadi pekerjaan konsultan tadi sudah jadi itu dimanfaatkannya seperti apa sesuai tidak dengan kebutuhan dan sebagainya. Jadi ada tiga hal ini lingkup pengawasannya. Nah, sedangkan untuk pengawasan di pemerintah daerah, kabupaten kota, Bapak Ibu semua, ini ada tiga lingkupnya yaitu untuk kegiatan-kegiatan konstruksi yang bersumber dari dana Uh, APBD ya tentu saja APBD kabupaten kotanya masing-masing. Ada kabupaten A, ada bangunan di sana dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten A yaitu maka kemudian menjadi lingkup pengawasan teman-teman uh, OPD Jakon di Kabupaten A tersebut. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat ya, dana dari swasta ya atau dari badan usaha tapi bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi jadi memang eh, lingkupnya ini bukan hanya sekedar mengawasi penyelenggaraan jakon yang dilaksanakan oleh eh, pemerintah ya yang bersumber dari keuangan negara bukan hanya di situ saja ya tapi juga proyek-proyek kegiatan-kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh swasta masyarakat pun sebenarnya menjadi bagian dari objek pengawasan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah e, catatan lainnya tertib khusus untuk yang tertib usaha jasa konstruksi untuk yang level kabupaten kota ini hanya dilakukan untuk badan usaha badan usaha yang kualifikasinya sampai dengan menengah saja ya kecil menengah dan usaha orang perseorangan. Jadi tidak untuk melakukan pengawasan pada BUJK kualifikasi besar itu nanti menjadi ranahnya pemerintah pusat di situ yang untuk melakukan pengawasan. Jadi misalkan ada kegiatan konstruksi APBD tapi pelaksananya adalah BUJK kualifikasi besar. Nah, untuk tertib usahanya sih dilah, di, di tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten kota itu oleh pusat tapi untuk tertib penyelenggaraan jasa konsumsinya sama tertib pemanfaatannya itu tetap dilakukan pengawasan oleh opd kabupaten kotanya ya, jadi hanya pada tertib usahanya saja itu tidak di uh, tidak menjadi lingkup pengawasan pemerintah daerah uh, kabupaten kota. Ya. lingkupnya juga sama ya pengawasannya seperti halnya uh, tingkat provinsi tadi pada tiga hal, yaitu tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. Nah, lebih rincinya seperti ini, Bapak Ibu semua, ya, apa sih yang dimaksud dengan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi? Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di pasal 6 sampai dengan pasal 10. Ya, Bapak Ibu nanti mungkin bisa membaca lebih detail di sana. Di dalam tertib usaha ini adalah misalkan ya akan melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dari usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah provinsi. Jadi kita mencoba mengidentifikasi melihat apakah eh, penyelenggaraan konstruksi di setempat itu sudah melibatkan rantai pasok di setempatnya ya di lokalnya. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian jenis sifat klasifikasi dan layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi, ya. Jadi nanti juga akan diawasi nih, ya. Ada membangun gedung, benar tidak, ya? Pelaksanaannya itu adalah kontraktor bangunan gedung juga, ya. Jangan-jangan kontraktornya itu adalah kontraktor yang tidak punya SPU bangunan gedung misalkan, ya. Berarti ada ketidak tertipan di sana. Kemudian eh, dari kalau jenis ini kan dilihat dari eh, jenisnya itu kontraktor kah atau konsultan ya. Jadi harus sesuai juga kan yang namanya pekerjaan-pekerjaan konsultasi eh, seperti perencanaan, pengawasan, MK ya pelaksananya adalah konsultan-konsultan juga kan bukan kontraktor. Ya. Sebaliknya juga demikian pelaksanaan pemekerjaan fisik ya tentu pelaksana badan usahanya adalah eh, kontraktor. Ya. Kalau pekerjaan terintegrasi, ya itu maka kemudian baik UJK-nya juga harus BUJK yang terintegrasi. Kemudian kesesuaian sifat. Nah, kalau sifat ini bicaranya sifat umum dan sifat spesialisnya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau sifat pekerjaannya adalah spesialis, ya pelaksana di lapangannya juga harus punya apa namanya SBU spesialisnya gitu, ya. Nah ini sebenarnya di undang-undang jalan itu sebenarnya sudah uh, sudah mulai dimunculkan uh, setiap artinya satu dari satu pembangun itu harus dirinci sebenarnya ya Ada pekerjaan apa saja ada lingkup pekerjaan apa saja di situ ya sehingga nanti akan kelihatan dari satu bangunan ini ada pekerjaan spesialisnya apa saja pekerjaan spesialis inilah yang harus dilaksanakan oleh mungkin ada subkon subkon spesialis nanti ke depan bapak ibu semua ya jadi bisa jadi eh, apa namanya bukan bisa jadi memang harusnya seperti itu kan ada pekerjaan pekerjaan spesialis ya harusnya dilaksanakan oleh baik UJK atau subkon spesialis gitu jadi bukan semuanya dilaksanakan oleh main kontraktor yang hanya memiliki SBU yang sifat umum apa sifat umum saja ya kemudian ada kesesuaian klasifikasi ya ini klasifikasinya tadi ya bangunan gedung, bangunan sipil itu kemudian masih lagi dirinci ya gedungnya gedung apa, rumah tinggal satu lantai, rumah tinggal dua lantai, bangunan komersial dan sebagainya. Bangunan sipil juga demikian ya, ada yang spesifik terkait dengan bidang sumber daya air, ya, pembangunan jalan dan jembatan dan seterusnya. Jadi juga harus disesuaikan. Kalau di pemerintahan sih mungkin sudah lebih E, tertib ya karena kan di setiap proses pemilihan kita selalu mensyaratkan SBU yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tapi mungkin di luar pemerintahan yang sektor swasta tadi, sektor publik tadi, hal ini mungkin belum belum tersosialisasikan dengan baik gitu ya. Sehingga mungkin ada pengguna jasa pengguna jasa swasta yang memilih kontraktornya itu bukan berdasarkan kesesuaian jenis sifat klasifikasi, tapi mungkin ada pertimbangan bisnis misalkan ya atau ada pertimbangan kedekatan dan sebagainya yang tidak yang belum memperhatikan hal seperti ini yaitu yang mungkin nanti menjadi catatan pada besar pengawasan tertib usaha ya. kemudian kesesuaian nelayan usaha ya dengan kegiatan usaha jagoannya ya ini prinsipnya seperti itu. kemudian yang ketiga tertib dalam uh, kesesuaian antara bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatannya dan dengan segmentasi pasar jasa konstruksinya, ya ini kalau di, sekali lagi di pemerintah rasanya uh, sudah lebih tertib ya karena tadi ya dalam proses pemilihan kita selalu sudah membuat segmentasi pemaketan ya misalkan untuk pekerjaan fisik sampai dengan 15 miliar diperuntukkan untuk segmentasi badan usaha yang kualifikasi usahanya kecil ya yang 15 sampai 50 menengah dan seterusnya ya tapi balik lagi tadi yang ke swasta, yang di sektor publik, ya mungkin karena belum tersosialisasikan ya tadi, meskipun nilainya hanya kecil, segmentasi pasarnya kecil, tapi menggunakan BUJK yang kualifikasi usaha besar, misalkan. Ya. Itu juga menjadi catatan. Kemudian yang keempat, pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi. Ya, jadi ada penilaian-penilaian benar tidak, atau melihatlah sudah punya NIB belum, ya sudah punya SBU belum dan sebagainya. Kemudian yang kelima pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. Ya ini memang sebenarnya kita mengharapkan BUJK itu kan eh, ya mereka memang bisnis oriented ya, tapi harusnya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan eh, untuk mengembangkan usahanya ya. Jadi jangan yang kecil-kecil terus kan gitu kan. Jadi harus ada improvementnya ya, ada peningkatan kompetensinya, peningkatan profesionalismenya. Nah ini kita harapkan ada kegiatan-kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan ya, baik untuk tenaga kerjanya, untuk peralatannya, untuk teknologinya ya dan sebagainya. Jadi ya kita harapkan semakin lama badan usaha ini bekerja melaksanakan berbagai macam pekerjaan proyek ya semakin tumbuh juga dia sebagai penyedia jasa yang profesional, ya sehingga bisa berkompetisi secara eh, terbuka, ya eh, kompetitif, bukan hanya di daerahnya saja, ya, tapi juga di nasional, ya. Kalau saat ini kan sering kita mendengar eh, inginnya yang pengusaha setempat itu di eh, diprioritaskannya untuk paket-paket di daerahnya. Ya ini agak sulit juga ya dengan kondisi peraturan pengadaan barang dan jasa kita sekarang yang terbuka ya yang sifatnya terbuka bisa mengundang dari mana saja ya eh, yang di, harus dibangun ya ini ya kompetisinya ini profesionalismenya ini ya melalui pembangunan usaha berkelanjutan. Kemudian tertib penyelenggaraan Bapak Ibu semua nah tertib penyelenggaraan ini lebih kepada bagaimana suatu kegiatan atau suatu pembangunan suatu proyek itu dilaksanakan dia ya, mulai dari tahapan pemilihannya sampai dengan uh, penyelesaian penyelesaiannya itu ya misalkan uh, tertip proses pemilihan penyedia jasa ya ini kalau misalkan di pemerintahan ya uh, ada uh, sudah sesuai belum ya dengan aturan-aturan PBJ-nya ya. Uh, Metodenya sudah tepat, belum menggunakan pengadaan langsung. Kapan menggunakan penunjukan langsung? Kapan ya menggunakan tender itu? Kapan itu semua sudah sesuai atau belum? Kemudian ada tertib terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Jadi juga dilihat juga ya, pelaksanaan, pelaksanaan di lapangan eh, sejauh apa ya penerapan eh, kontrak kerja konstruksinya sudah sesuai belum dengan standar atau? format yang sudah diatur uh, dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundangan. Kemudian penerapan standar keempat, ya ini keselamatan, kesehatan, keberlanjutan eh, uh, sudah dilaksanakan belum, ya oleh para baik itu oleh pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa, ya karena pihak yang berkontrak ini kan kita bukan hanya bicara BUJK-nya saja, ya tapi juga ada tanggung jawab kewenangan dari pengguna jasa. Nah, kedua belah pihak ya, ini bagaimana ya penerapan keempatnya di dalam pekerjaan atau di dalam pelaksanaan kontrak uh, kerja konstruksi ini. Kemudian penerapan manajemen mutu, ya ini sebenarnya merupakan bagian dari keempat juga. Kemudian bagaimana pengelolaan penggunaan material, alatan, dan teknologi konstruksi di dalam pelaksanaan pekerjaan, serta pengelolaan pemanfaatan sumber material-material konstruksi. Ya ini untuk pemerintah daerah Kuping kota ada melihat lagi ya apakah sumber materialnya itu sumber material yang memang eh, ya kadang-kadang kan ada galian-galian yang tidak berizin ya Bapak Ibu semua ya nah itu juga perlu menjadi catatan-catatan pada saat pengawasan kemudian eh, terakhir tertib eh, pengawasan ini adalah pada pemanfaatan produknya ya jadi ketika bangunan sudah jadi dilaksanakan diselesaikan nah peruntukannya sesuai tidak ya dengan maksud dan tujuan ya bangunan tadi di apa dibangun, kemudian rencana umur konstruksinya nantinya ya sudah ada belum dicantumkan berapa rencana umurnya, kemudian bagaimana eh, apa namanya kegiatan-kegiatan pemeliharaannya ya untuk mencapai rencana umur tadi, ya, kemudian pengujian-pengujian dan sebagainya itu untuk memastikan produk yang sudah dibangun itu ya bisa difungsikan sesuai fungsinya dan bisa eh, apa namanya berlanjut sampai dengan rencana umur konsesinya diselesaikan nantinya. Oke, baik, Bapak Ibu. Kemudian eh, jenis pengawasan, ya. Tadi kan lingkup pengawasannya, ya. Lingkup pengawasannya kepada tiga hal ini. Nah, jenis pengawasannya ada pengawasan yang sifatnya rutin, ya. Ada pengawasan yang sifatnya insidental, ya pengawasan rutin ya tadi ya kita laksanakan sepanjang tahun, kemudian nanti di akhir tahun kita buatkan laporan-laporan pengawasannya. Ya. Nah laporan eh, pemeriksaan rutin ini dilakukan terhadap laporan-laporan eh, yang disiapkan oleh pihak yang eh, akan diawasi. Ya. Jadi sebenarnya pengawasan yang dilakukan di dalam berdasarkan Permen Satu ini tidak terlalu masuk ke dalam substansi ya misalkan terkait dengan penerapan keempat 4 lah tadi. Ya, yang diawasi nanti sebenarnya kita hanya sekedar meminta surat pernyataan dari uh, KPA-nya atau dari penandatangan kontraknya apakah sudah melaksanakan ke-4 belum ya. Buktinya apa ya. Jadi hanya sekedar melihat administrasinya, belum melihat kepada substansinya saja apa karena kalau masuk ke sana ya terlalu dalam rasanya ya kita masuk ke sana ya tidak mungkin juga itu nanti bisa dilakukan oleh OPD-OPD Jakon kalau harus mengawasi secara detail kepada semua pekerjaan. Jadi lebih sifatnya nanti lebih kepada administratif sih sebenarnya. Tapi nanti kan kita lihat lebih lanjut aja bagaimana bentuknya. Jadi di pasal 11 disebutkan Pengawasan rutinnya adalah pengawasan pemeriksaan terhadap laporan, ya. Jadi ada laporan-laporan yang sudah disiapkan uh, oleh BUJK, ya, tadi oleh pihak yang berkontrak, oleh swasta dan sebagainya. Itulah nanti akan diawasi, ya, sudah ada atau belum. Kemudian yang kedua pengawasan insidental, ya. Ini pengawasan sewaktu-waktu, ya. Ketika ada kejadian-kejadian tertentu ke sehingga kemudian dibentuk, ya, ada tim pengawas insidental. Ini untuk kegiatan kegiatan atau untuk kejadian-kejadian karena ada kondisi-kondisi tertentu, ya, ada pengaduan dari masyarakat atau memang merupakan tindak lanjut dari pengawasan rutin tadi ketika selesai dilakukan pengawasan ternyata ada rekomendasi untuk mengawasi lebih detail ya masuk ke dalam substansinya ke kemudian baru dibentuk ada pengawasan insidental di situ ya. Nah, pengawasan rutin tadi berdasarkan laporan-laporan. Jadi yang kita lihat sebenarnya di sini saja sih Bapak Ibu semua ya. Jadi tertib usaha itu kita akan meminta BUJK untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan tahunannya ya. Ini disusun oleh BUJK, kemudian mereka upload pada sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi eh, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, dari laporan-laporan yang disampaikan oleh BUJK tadi kita akan melihat ke situnya ya kita akan melihat apakah uh, sudah tertib usaha belum nih BUJK ini gitu jadi kita melihatnya dari sisi laporan-laporannya ini begitu juga yang tertib penyelenggaraan ya kita akan meminta uh, entah itu PPK-nya ya jadi pengguna jasanya entah itu masyarakat swasta ya atau BU badan usaha ya tapi juga dia merupakan pengguna pengguna jasa maka kita akan meminta mereka untuk menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi nanti dari sinilah akan kita nilai hal-hal tadi kontraknya sudah tertib atau belum ya penerapan keempatnya sudah tertib atau belum dan sebagainya itu juga dengan tertib pemanfaatan, ya, ini berdasarkan laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi yang disusun oleh eh, yang menggunakan bangunannya, ya, pemilik atau pengelola bangunan. Jadi laporan inilah yang kita gunakan sebagai dasar pengisian daftar simak. Jadi nanti tim pengawas rutin akan dibekali dengan daftar simak. Nah daftar simak ini diisi berdasarkan ya laporan-laporan ini. Perang -perang. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas atau yang kurang jelas di sini ya bisa dilakukan konfirmasi terhadap isi laporan ya baik secara tertulis elektronik atau menggunakan sistem informasi lainnya yang tujuannya adalah secara substansi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas ya Bapak Ibu Nah kalau insidental ini tadi ada tiga Uh, tiga triggernya, yang pertama adalah hal-hal yang bersifat khusus, yaitu misalkan terjadi kecelakaan konstruksi, terjadi kegagalan bangunan, atau ada permasalahan sosial lingkungan yang di sana yang terjadi di sekitar uh, lokasi bangunan yang dibangun. Ya. Ketika ada hal-hal ini, nanti bisa dibentuk tim pengawas insidental uh, untuk menindaklanjuti lebih dalam di sini ya. Ini kalau di sini bukannya sekedar berdasarkan laporan ya, tapi bisa langsung ke lapangan untuk menggali informasi lebih lanjut. Ya. Sebenarnya misalkan di kegagalan bangunan ini tentu nanti akan ada koordinasi dengan tim penilai uh, tim penilai ahli ya, tim penilai ahli kegagalan bangunan. Jadi nanti saling kolaborasi uh, bekerja sama untuk mencari tahu atau mengidentifikasi uh, terjadinya kegagalan bangunan pada proyek tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua karena ada pengaduan masyarakat, ya. tapi tentu saja juga tidak setiap pengaduan masyarakat kemudian harus kita tindak lanjuti dengan membentuk tim pengawas insidental. Ya. Jadi nanti akan di, eh, disaring dulu nih, ya apakah pengaduan masyarakat yang tadi memang berkaitan dengan yang tiga tertib tadi, ya. tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan. Kalau memang berkaitan ke sana, maka kemudian eh, bisa ya diturunkan atau dibentuk tim, penga tim pengawas insidental untuk menindaklanjuti terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Kemudian, yang terakhir, kalau ada rekomendasi dari pengawasan rutin, ya, mungkin dari, pengawasan, dari laporan pengawasan rutin tadi, melihat uh, ada hal-hal yang perlu di, dilihat lebih dalam, ya, secara substansi keteknikan, nah, itu bisa kemudian dibentuk tim pengawas insidental ini bapak ibu sebelumnya baik nah di pasal 18-19 eh, diceritakan tentang pengaduan masyarakat ya yang tadi kami sampaikan bahwa pengaduan masyarakat yang diterima opd oleh opd jakon nanti opd jakon akan mencoba memvalidasi substansinya jadi pengaduan-pengaduan yang masuk ke bidang Jakonnya, nanti ada tim bidang Jakon yang kemudian akan mereview, membaca, menelaah substansinya masuk nggak nih ya ketiga hal ini. Apakah berkaitan dengan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, atau tertib manfaat atau hasil validasi inilah kemudian eh, akan memunculkan keputusan apakah akan ditindaklanjuti kelanjuti dengan membentuk pengawas insidental atau karena tidak berkaitan dengan ketiga substansi ini, ya dikembalikan kepada pengadu bahwa ini bukan merupakan eh, kewenangan dari OPD Jakon untuk menindaklanjuti. Ya. Jadi mungkin lebih tepat diarahkan ke eh, instansi lain yang lebih berwenang untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Oke, nah. Pelaksananya siapa ya? Tadi kita uh, sudah ada pengawasan rutin, ada pengawasan insidental yang melaksanakan orangnya ini siapa ya? Kalau pengawasan rutin itu dilaksanakan oleh uh, ASN di lingkungan OPD yang membidangi Jakon, ya, jadi mungkin di ada bidang Jakonnya atau di bidang, atau seksi Jakonnya, nah, staf-staf ASN di situlah yang akan melaksanakan tugas-tugas uh, pengawasan rutin tadi. Nah, kalau pengawasan insidental ini bisa uh, di luar OPD Jakon ya, tapi uh, ada orang OPD Jakonnya tentu saja tapi bisa dilengkapi dengan ASN lain yang uh, di luar OPD bidang Jakon tapi punya tugas terkait dengan jasa konstruksi ya. Misalkan karena pengawasan ini karena ada kecelakaan konstruksi di bangunan gedung ya. Maka dibentuk tipe di pengawas insidental di situ ada ASN dari OPD Jakonnya, ada juga ASN dari dinas Cipta Karyanya misalkan, ya. jadi saling eh, berkolaborasi untuk eh, melaksanakan tugas pengawasan insidental. Nah ini diutamakan ASN ini diutamakan kalau bisa ya pejabat fungsional pembina jasa konstruksi, ya. Ya, ini untuk membantu teman-teman. Javung Jakon ini ya melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya ya untuk melaksanakan pengaturan pengaturan Jakon ya pemberdayaan Jakon dan pengawasan Jakon. Jadi diutamakan ASN ini yang tadi baik itu melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental diutamakan diharapkan yang diprioritaskan kalau memang ada Javung Jakonnya ya diutamakan dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Kemudian tidak harus dari OPD, ya bisa saja kemudian di dalamnya itu bekerja sama dengan pakar, ya atau tenaga ahli atau akademisi, ya dengan tujuan ya untuk memperkaya sudut pandang, memperkaya keilmuan sehingga hasil pengawasannya pun nanti diharapkan ya lebih 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 valid gitu kak ya, lebih rekomendasi yang dihasilkan itu lebih tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kami di pusat saat ini sedang mencoba menyiapkan uh, modul yang lebih rinci ya. Jadi untuk para pelaksana nanti, meskipun dari permen ini diharapkan sudah bisa operasional ya, tapi ada pada saat sosialisasi di awal tahun cukup banyak masukan. Kalau bisa ada pelatihannya pak ya pak untuk para yang nanti akan melaksanakan pengawasan-pengawasan ini. Nah, ini sedang disusun modul untuk bimtek peningkatan kompetensi bagi pelaksana pengawasan. Jadi para pengawas nanti akan diberikan pelatihan juga yang diharapkan ya bisa lebih mempermudah lagi ya pelaksanaan ini sesuai dengan uh, permen ini. Nah ini tata cara pengawasan rutinnya, Bapak Ibu semua ya di Pasal 21 dijelaskan bagaimana tata cara untuk pengawasan rutin. Uh, jadi Lingkupnya tadi tiga tertib, ya, tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan. Nah, kemudian OPD Jakon tadi eh, akan melaksanakan eh, pengawasan rutin dengan cara eh, ini, ya, melakukan pengisian daftar SIMAK. Ini daftar SIMAK ini sudah ada di lampiran, ya, jadi pengisian daftar SIMAK ini nanti kita minta PUJK ya badan usaha rantai pasok ya ini supplier semen misalkan atau pe penyedia jasa AMP misalkan ya bisa diminta kemudian pengguna jasa dan atau pemilik bangunan ya kita minta mereka untuk mengisi daftar simak yang itu harus disertai dengan bukti-bukti pendukung ya ada surat pernyataan surat pernyataan atau dokumen-dokumen bukti pendukung yang eh, menguatkan isian di daftar simaknya Gitu. Oke. Okay, donat, Bang. Okay, donat. Nah, donat pengisian daftar simak ini dilakukan kita harapkan ya kita berikan waktu kepada mereka untuk bisa mengembalikan dalam waktu 14 hari kerja ya. Kalau melebihi itu maka mungkin ada rekomendasi pengawasan insidental ya. Jadi pengawasan yang langsung turun nantinya ya di lapangan. Daftar simak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengisian daftar simak Uh, kita kembalikan untuk kita minta perbaikan, ya. Kita berikan waktu lima hari kerja untuk uh, tolong diperbaiki. Ada catatan-catatan kekurangan ketidaksesuaian seperti ini, maka uh, kami mohon untuk dilakukan perbaikan-perbaikan oleh uh, tujuan ini terjadi ya, dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, secara umum seperti itu, memang semua itu. Jadi ini ada yang bocor suaranya, <laughs> mohon di... yeah, ada yang, okay. bocor. Kita yang bocor siapa. <laughs> Oke, okay. kemudian kalau insidental bagaimana? Ya, tadi kan yang rutin ya, yang rutin tadi kita mengirimkan daftar simak kepada e, pihak yang kita tuju ya untuk mereka mengisi, menyiapkan surat pernyataan dan daftar dukung. Nah, kalau insidental, pertama tentu saja karena ini sifatnya e, apa ya on the spot gitu ya, eh, dalam kejadian tertentu, maka tentu harus ditetapkan, ya disusun dulu, ya kapan waktu pelaksanaan pengawasan insidentalnya. Ya. Kemudian anggarannya, ya anggarannya ada atau enggak nih, jangan-jangan sudah habis kan, tidak ya, perlu menjadi pertanyaan. Kemudian sumber dayanya, jadi kalau yang insidental ini nanti akan ada penetapan, ya ada SK eh, Tim Pengawas Insidental yang ditetapkan oleh pimpinan OPD jagonya ya, siapa sumber daya manusianya ya. kemudian ada metode pengawasannya ya bagaimana bentuk pengawasannya ya apakah uh, by dokumen ya atau meminta yang uh, diawasi ini untuk datang rapat dan sebagainya atau langsung kunjungan ke lapangan ya juga bisa kemudian uh, setelah itu disusun ditetapkan uh, dilanjutkan untuk persiapan pelaksanaan pengawasan. Di sinilah ada penetapan tim pengawas insidentalnya Jadi di awal tadi kan dibahas kita butuh sumber daya manusia yang seperti apa ini untuk bisa mengoptimalkan pengawasan kita. Nah, di sini kemudian ditetapkan mengumpulkan data-data awal dan penyiapan dokumen-dokumen administratif untuk pelaksanaan pengawasan. Nah, kemudian yang ketiga pelaksanaan pengawasannya ya ini mulai dari pengambilan data, pengolahan data, kunjungan lapangan, pembahasan-pembahasan yang ini dilakukan pada saat pelaksanaan pengawasan. Jadi kalau di sini memang kelihatan ya lebih detail ya Bapak Ibu lebih dalam lah ya sampai substansi ke, ke substansi keteknikannya. Ya beda dengan pengawasan rutin tadi yang lebih kepada eh, mengisi daftar simak berdasarkan laporan-laporan, surat pernyataan dan bukti dukung lainnya. Kemudian eh, pelaporan untuk pengawasan insidental ini disampaikan oleh pimpinan OPD Jakon kepada gubernur atau bupati wali kota ya sesuai dengan lingkup kewenangannya dan eh, objek pengawasannya tadi masuk ke kewenangan siapa ya apakah gubernur atau kepada bupati dan wali kota. Nah ini secara lebih rinci bapak ibu semua ini sebenarnya ada di permennya ya tapi kita coba sampaikan di sini beberapa hal ya misalkan untuk tertib usaha Jakon ini yang rutin dan insidental ada lingkup pemenuhan persyaratan rantai usaha rantai pasok sumber daya. Nah ini akan dilakukan pengawasan terhadap badan usaha penyedia material ya terhadap badan usaha penyedia peralatan ya mungkin ada perusahaan-perusahaan penyewaan alat berat dan sebagainya ya atau badan usaha penyedia teknologi konstruksi nah ini yang diperiksa adalah dokumen-dokumen perizinan berusahanya ya kemudian eh, ada bukti pencatatan jadi kita harapkan kan, kita kan pengennya ke depan semua material semua peralatan itu sudah terdata ya di sistem informasi manajemen Uh, sistem informasi material peralatan konstruksi, ya, Simpek. Jadi, kita dorong nih, ya, uh, kita akan melihat nih, ya, apakah material yang mereka supply, peralatan yang mereka sediakan itu sudah masuk di Simpek. Belum, kemudian kalau ada teknologi-teknologi yang uh, berkaitan dengan haki atas scan intelektual, ya, kita juga minta data tadi, ya, apakah ada teknologi-teknologi yang... Memang itu sudah didaftarkan dalam hakinya. Nah, cara pemeriksaan mengecek kepemilikan, keabsahan dokumen perizinan, ya, mengecek kebenaran bukti pencantuman dalam SIMPKA, mengecek kebenaran bukti. Uh, jadi sebenarnya mengecek kebenarannya juga uh, tadi ya apa namanya kita hanya sekedar melihat saja ada tidaknya gitu ya. Benar di, benar tidak sudah punya dokumen perizinan ya bukan kepada kebenaran perizinannya bukan sih ya A, kebenaran ada tidaknya dokumen gitulah kira-kiranya kemudian kesesuaian jenis eh, sorry kesesuaian jenis sifat klasifikasi dan layanan usaha ya ini kita lihat dokumen SBU-nya ya kita sandingkan nanti dengan laporan tahunan dia ya ada pekerjaan apa saja yang dia laksanakan nah cocok nggak nih dengan SBU-nya kan jadi membandingkan SBU dengan seluruh kegiatan usaha jakon yang dia selesaikan dalam tahun tadi itu sudah sinkron belum ya sejalan tidak jangan-jangan ada pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan tapi SBU-nya nggak 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 cocok nih ya nggak nyambung gitu kan sesuai. Kemudian kesesuaian bentuk kualifikasi usaha Ya dengan uh, segmentasi pasarnya. Ini seperti halnya kesesuaian sifat klasifikasi tadi ya kita juga akan mencocokkan ya antara SBU sama paket yang dilaksanakan yang kualifikasi SBU-nya sesuai tidak segmentasinya. Ada yang dilanggar tidak sih? Oke uh, lanjut kemudian ada pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi. Nah ini untuk memastikan badan usaha tadi ya baik itu material, peralatan, teknologi, ya, konsultan, kontraktor itu sudah memang memenuhi persyaratan untuk membuat badan usaha tidak ya misalkan punya NIB ya punya uh, SBU ya atau SKK dan seterusnya jadi dipastikan uh, dalam laporan yang mereka sampaikan itu ada ya dokumen-dokumen pendukung ininya ada SBU-nya, ada SKK-nya, ada NIB-nya, ya, jadi perizinan perusahaannya memang dia sudah diyakini uh, sesuai ya sehingga layak untuk memberikan layanan atau memberikan uh, apa namanya uh, ya layanan ya layanan di bidang usaha jasa konstruksi ya. Kemudian pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan, ya ini yang tadi kami sampaikan, ya kita kan inginnya BUJK ini ya jangan begitu-begitu saja, ya. Jadi harus ada apa ya kenaikannya lah ya, Ke, uh, meningkat dari setiap proyek pekerjaannya menjadi semakin bagus, ya teknologinya menjadi semakin efisien dan sebagainya. Ya, jadi harus ada kegiatan-kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan. Ya, jadi mungkin dia ada mengikuti seminar apa ya atau mengirimkan tenaga kerjanya untuk mengikuti pelatihan apa dan sebagainya ya itu. Jadi kita akan meminta laporan tahunan dari bujk tersebut yang eh, kemudian memerlihatkan eh, ada pengembangan kegiatan pengembangan usahanya ya entah dari asosiasi badan usaha atau dari tempat-tempat lain. Kemudian tertib usaha ini tertib penyelenggaraan ya. Kita pindah ke tertib yang kedua, tertib penyelenggaraan. Yang pertama lingkup di proses pemilihan penyedia jasa. Nah, indikator pengawasannya apakah proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum Untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD, maka kita meminta ada surat kuas surat pernyataan ya dari KPA atau dari PPK ya dari pejabat yang menandatangani kontrak ya eh, bahwa proses pemilihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya ya kenapa bukan dari eh, apa namanya biro PBJ nya atau LP nya ya karena ketika sudah berkontrakan eh, PPK berarti kan sudah menerima ya hasil pemilihannya sudah sesuai dengan tentuan gitu. Jadi uh, cukup surat pernyataan dari KPA PPK bahwa proses pemilihan setelah sesuai maka kemudian dilanjutkan kepada proses berkontrak. Ya. Jadi sekedar surat pernyataan ini saja, Bapak Ibu semua tidak kemudian melihat uh, apa masuk ke dalam substansi evaluasi pemilihan tidak ya? Misalkan mengevaluasi kertas kerjanya Pogja, ya meminta berita acara hasil pemilihannya Pogja nggak, nggak sampai ke sana, ya cukup ini saja ya. Ketika KPA menyatakan proses pemilihan sudah selesai, ada suratnya, ya sudah selesai di situ ya pengawasannya, gitu kan. Untuk yang swasta juga begitu, ada surat pernyataan dari masyarakat swasta atau usaha sebagai pengguna jasa bahwa proses pemilihan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian eh, pelaksanaan kontrak ya. Kalau tadi pemilihannya, ini kontraknya. Nah, prinsipnya sama ya. Kita hanya eh, meminta apa namanya? pernyataan dari KPA atau PPK-nya bahwa kontrak yang kami laksanakan itu telah memenuhi ketentuan menggunakan standar kontrak, menggunakan tenaga kerja konsumsi bersertifikat, ya dan seterusnya e, pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa setempat ya, atau kecil, kemudian ada informasi terkait dengan kepemilikan haki, kewajiban alih alih teknologi, ya kalau kontraknya itu dengan pihak asing, kemudian ada Pernyataan sudah memenuhi ketentuan penggunaan Pdn dan seterusnya. Jadi pernyataan uh, ini tentu saja harus disertai dokumen-dokumen pendukung ya, misalkan terkait dengan uh, apa namanya penggunaan tenaga kerja konsumi bersertifikat ya, ya minimal profesional-profesional yang ada di dalam kontrak yaitu ada bukti sertifikatnya ya. Jadi hanya di sebatas itu saja Bapak Ibu semua ya pemeriksaannya. Jadi cara pemeriksaan memeriksa isi surat pernyataan dari KPA PPK tentang penyusunan dan pelaksanaan, eh, pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sudah sesuai ketentuan eh, peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian ada penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja eh, ini untuk yang swasta, ya prinsipnya hampir sama cuman memang swasta ini kan eh, apa ya tidak ada format standar kontrak untuk swasta ya eh, yang ada kan di kita kan baru standar kontrak atau model rancangan kontrak untuk yang eh, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah ya ini jadi PR ke depan sebenarnya untuk untuk eh, kami di regulator nih ya karena kalau saya dulu pada saat belajar pada saat saya S2 belajar manajemen kontrak konstruksi di negara saja di Malaysia saja punya ya stand, bukan standar model model kontrak untuk pekerjaan pemerintahan model kontrak untuk pekerjaan pekerjaan di luar sektor pemerintah ya jadi sudah ada modelnya itu nah itu yang kita belum belum terstandarkan itu ya. jadi masih masih PR ya. kemudian penerapan standar Ya, standar keempat ini eh, sama seperti tadi ya. Jadi hanya meminta ada surat pernyataan dari KPA bahwa pekerjaannya sudah mematuhi standar keempat, kemudian disertai bukti-bukti pendukungnya ya, baik itu memenuhi eh, ketentuan standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja dan seterusnya ya. Jadi ada surat pernyataan berdasarkan bukti pendukungnya. Nah, kalau tidak ada ya nanti di situ ada catatan-catatan pengawasan kita hasilnya seperti apa kan? Kurang ini pekerjaan ini kurang pengawasan keempat ini. Kemudian ini untuk penerapan ini tadi kan untuk standar keempatnya ya ini untuk penerapan SMKK-nya ya ada rancangan konseptual SMKK-nya, ada RKK-nya ya. Ada RMPK-nya ya. RMPK sekarang wajib dibuat ya Bapak Ibu semua ya kemarin masih ada uh, teman penyedia jasa yang konsultasi Pak kami nggak buat RMPK boleh nggak ya gitu ya. harusnya PPK-nya mengingatkan ya tidak boleh harus dibuat dulu karena RMPK inilah yang menjadi acuan untuk pengendalian mutu pekerjaan kan di lapangan seperti apa jadi di awal harus dibuat dulu RMPK-nya ya. meskipun pekerjaannya diyakini bisa dilaksanakan sesuai dengan kontrak, tapi kalau nggak ada RMPK-nya kan tidak bisa dibandingkan jadinya, ya sesuai tidak bisa dikendalikan lah ya dalam setiap pekerjaan itu tidak bisa dikendalikan akan sesuai tidak nantinya dengan dengan akhir uh, sesuai tidak nanti dengan uh, kontrak di akhirnya nantinya. Kemudian yang ketiga dokumen antisipasi kecelakaan, ya ini mirip SMKK tadi ya ada dokumen-dokumen yang menjelaskan terkait dengan SMKK termasuk ada bukti keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi eh, ini sudah menjadi aturan ya bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu ya harusnya diikutsertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan dan ini merupakan eh, kewajibannya eh, penyedia jasa ya untuk menganggarkan dana untuk membayar BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan ini. Kemudian pelaksanaan manajemen mutu konstruksi ya ini prinsipnya sama ya diminta surat pernyataan yang menyatakan bahwa manajemen mutu telah dilaksanakan berikut tentu saja bukti pendukungnya ya bukan hanya sekedar surat pernyataan tapi ada bukti pendukungnya. Kemudian pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi juga sama berdasarkan surat pernyataan yang intinya adalah pihak-pihak eh, yang berkontrak sudah eh, menggunakan atau mengelola material, peralatan, teknologi, ya, penggunaan PDN, penggunaan material terstandar, ya, itu semuanya sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan, ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya material ya ini terkait dengan material-material uh, yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi atau pembangunan itu apakah sudah sesuai ya dengan uh, ketentuan peraturan perundang-undangan ya contohnya tadi ya kalau galian-galian ya harusnya menggunakan material yang berasal dari uh, galian yang diizinkan ya nah ini untuk yang insidental kalau tadi adalah pengawasan-pengawasan kepada eh, yang rutin nah ini yang insidental kalau yang eh, di sinilah bapak ibu bisa memeriksa lebih rinci ya bisa sampai meminta dokumen-dokumen pemilihan eh, penyedia jasa ya mulai dari dokumen tendernya, ya proses-proses berita acaranya dan sebagainya itu bisa dipelajari, bisa diminta dan diperiksa lebih lanjut apakah memang sudah sesuai atau belum nih ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian eh, penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi untuk yang insidental ya ini bisa dipastikan lebih lanjut di lapangan nih ya sudah benar belum menggunakan tenaga kerja bersertifikat, jadi langsung on the spot, diawasi ya remunerasinya sudah sesuai atau belum, dan ya, sebagainya uh, pemberian subkon kepada usaha uh, setempat, uh, kepemilikan haki, penggunaan PDN, dan sebagainya dan terutama uh, PDN nih Bapak-Ibu semua uh, mohon izin sebentar ya Pak Muji ini saya ada telepon harus diangkat, ya. mohon waktu Ya, silakan silakan, Pak. Dan Pak, Pak Septian. <laughs> Sudah, siap, bisa. Pak. Sudah oh, bisa, okay, Pak. Mantap. Pak tadi. Mohon maaf, mohon maaf bisa bisa lancar-lancar, Pak. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau yang ingin bertanya, silakan nanti untuk mengklik tombol resen itu. Kalau nggak bisa menulis di apa namanya chat, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti kita tunggu nih setelah Pak Fani menyelesaikan materinya. Pak, Muji lagi di Jakarta kah atau di daerah? Lagi di jalan. Oh, siap siap siap, lagi di jalan. Udah, Pak fokus di jalan dulu, Pak. Ini biar reseptian Pak. Ya izin Pak Septian, boleh lanjut. Siap ya, Bapak lanjut. Ini nampaknya sudah habis waktunya, cuman silakan Pak. Silakan, oh Pak. jam tiga ya? Iya siap, 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 ini sekilas-sekilas saja sekilas lah. Siap silahkan. Karena ah, rinciannya ini sebenarnya sih ada di dalam permen, tapi biasanya kalau disuruh baca sendiri suka males Pak Septian. <laughs> Jadi saya tangkapan aja nih dia kopas dari permen. Ya tapi kira-kira seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau yang Rutin tadi lebih kepada administratif pelaporan dari isi laporan itulah kita nilai. Tapi kalau yang insidental ini nah, kita bisa uh, masuk lebih dalam di sini. Ya ini yang tertib penyelenggaraan. Saya coba langsung uh, langsung saja ya. Kemudian terakhir adalah tertib uh, pemanfaatan produk. Nah ini kalau pemanfaatan produk juga untuk yang rutin dan uh, untuk yang apa namanya? secara prinsip juga hampir sama ya jadi di sini kita uh, terkait dengan fungsi bangunan ya sesuai tidak nih dengan tujuan dan pemanfaatan di awal ya jadi kesesuaian fungsinya awalnya kita tujukan untuk uh, bangunan-gedung rumah susun tapi kemudian digunakan untuk gedung kantor misalkan ya ini kan nggak sesuai ini peruntukannya, ya, jadi jadi catatan nanti dalam uh, pengawasan tadi berarti ada ketidaksesuaian fungsi pemanfaatan bangunan. Ya, ini kita periksa berdasarkan dokumen perizinan dan dokumen dokumen resmi lain yang berkaitan dengan kesesuaian fungsi dan kesesuaian peruntukan. Kemudian rencana umur konstruksi, nah ini harusnya di dalam kontrak itu sudah ditetapkan Bapak Ibu semua ya rencana dalam spesifikasi lah ya ada rencana umur konstruksinya seperti apa. Itu yang di, nanti akan menjadi dasar acu. Jangan sampai bangunan tadi overload lah ya. Ini misalkan di jalan biasanya kan ada ada pengawasan terkait dengan overload over dimension ya, odol dari apa dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan bangunan jalan tadi. Ini pemeliharaan produk. Nah ini kegiatan-kegiatan uh, renovasi dan sebagainya untuk memastikan umur rencana itu bisa tercapai uh, dengan tetap fungsinya itu tetap sesuai dengan uh, mutu yang di, ditetapkan ya nah ini contohnya surat pernyataan bapak ibu semua jadi surat pernyataan ini pun sudah kita buatkan dalam lampiran-lampiran permen satu ya surat pernyataan dari dari KPA dari PPK dari pengguna jasa swasta dan sebagainya yang intinya ya tadi itu ya misalkan di sini adalah pernyataan kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ya saya tangan di buah ini menyata eh, nama NIP jabatan ya Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemilihan penyedia barang biasa untuk paket ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya, gitu. Jadi, surat pernyataan ini pun sudah kita siapkan formatnya, nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing. Ya, KPA atau PPK-nya mengisikan ini menyampaikan kepada OPD Jakod, ya, gitu nah ini daftar simaknya yang di lampiran dua ini daftar simaknya jadi ini yang nanti dikirimkan kepada eh, apa namanya entah itu PPK BUJK dan sebagainya untuk ya dilengkapi ya apa namanya dokumen-dokumen yang diperlukan yang sedikit lagi nah ini jenis laporan pengawasan ya jadi sudah melakukan pengawasan-pengawasan selanjutnya tentu saja kita harus membuat laporannya ya ada laporan pengawasan rutin, ya ini disampaikan setelah selesai pengawasan rutin, ya. Jadi setelah selesai uh, pengawasan terhadap pengawasan-pengawasan uh, rutin tertentu, uh, disampaikan hasil pelaksanaannya, temuannya apa, rekomendasinya apa, ya disampaikan kepada OPD yang membidangi Jakon, ya. Kalau insidental ini diberikan waktu paling lambat tujuh hari setelah selesai pengawasan insidental, jadi laporkan kepada OPD yang membidangi Jakon kalau tahunan ini merupakan kompilasi dari laporan pengawasan rutin dan insidental. Ya, jadi semua pengawasan rutin dan insidental yang sudah dilakukan dalam tahun tersebut dibuat laporan pengawasan tahunannya ini disampaikan per tahun. Ya. Dan disampaikan secara berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi, nanti provinsi kepada Menteri uh, PUPR ya, yang membidangi jangkauan saat ini. Kemudian tindak lanjut, nah bisa saja Bapak Ibu semua di laporan tadi kan ada tindak lanjut, tindak lanjut karena ada hal yang tidak sesuai ini, ya. Jadi eh, intinya adalah tindak apa rekomendasi tadi harus disampaikan kepada objek yang diaudit, ya. Entah itu penyedia jasa, tenaga kerja atau pemilik bangunan eh, berdasarkan temuan kita tadi ya harus segera menindaklanjuti hasil pengawasan, ya. Nah, ini kita berikan batas waktu berapa lama ya harus di eh, apa namanya diselesaikan. Hasil pelaksanaan tindak lanjut nanti dilaporkan kembali kepada OPD yang membidangi Jakon untuk melihat ya apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau ternyata belum dilaksanakan ya ini bisa kemudian berlanjut kepada rekomendasi pemberian sanksi ya, ada rekomendasi pemberian sanksi-sanksi ketika rekomendasi perbaikannya tidak ditindaklanjuti, baik itu kepada penyedia jasa, kepada tenaga kerja ataupun kepada pengguna jasa. Bentuk eh, sanksinya bisa peringatan tertulis, ya bisa berupa denda administratif, bisa penghentian sementara dan bisa pemberhentian dari tempat kerja. Misalkan ya tenaga kerjanya ternyata tidak bersertifikat ya kita berikan peringatan tertulis yang tidak di, tidak diindahkan juga ya ini proyeknya mau kita hentikan nggak nih ya atau yang bersangkutan diberhentikan dari tempat kerja ya bisa saja seperti itu nah kalau denda administratif ini harus ada perdanya dulu bapak ibu semua ya ini karena berkaitan dengan keuangan ya harus dibuat perdanya dulu untuk mengatur terkait dengan ketentuan denda administratif ini ya, tapi kalau yang satu tiga empat ini semua bisa dilaksanakan ya. Nah, kemudian juga bisa jadi kesalahan-kesalahan uh, atau ketidak tertipan tadi berkaitan dengan misalkan perizinan berusaha ya uh, terkait dengan ketidaksesuaa ketidak, sesu, uh, ketidak uh, apa namanya uh, terkait dengan NIB atau SBU dan sebagainya yang itu kan dikeluarkan atau diterbitkan oleh uh, bukan oleh gubernur dan bupati wali kota kan nah ini kalau di sini yang halnya seperti sifatnya seperti itu maka gubernur atau bupati wali kota itu memberikan sifatnya hanya memberikan rekomendasi saja. Ya. Misalkan pencantuman dalam daftar hitam, ya pembekuan perizinan perusahaan dan seterusnya, ini rekomendasikan kepada pihak-pihak yang memang punya kewenangan di situ. Ya. Misalkan pencantuman dalam daftar hitam, ini kan kewenangannya PAKPA, ya, maka uh, gubernur atau wali kota yang merekomendasikan kepada PAKPA untuk mencantumkan dalam daftar hitam dan seterusnya. Kemudian ini contoh mekanisme pemberian sanksi, misalkan ini pemberian sanksi kepada BUJK yang tidak memiliki perizinan berusaha. Ya ini ada tim pelaksana pengawasan pada saat pengawasan rutin menemukan ada badan usaha atau orang perseorangan yang tidak memiliki perizinan usaha. Ya tapi kok eh, jadi kontraktor ya, tapi kok jadi konsultan misalkan. Kemudian membuat laporan merekomendasikan kepada OPD untuk menyampaikan rekomendasi kepada gubernur untuk memberikan uh, peringatan tertulis misalkan, dan di sini ada sanksi denda ini misalkan sudah ada perdanya ya ada sanksi dendanya Nah ini kemudian uh, OPD merekomendasikan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk memberikan uh, peringatan terus dan sanksi denda. Nanti gubernur, bupati, wali kota akan menindaklanjuti ya dengan memberikan peringatan uh, tertulis dan atau keharusan untuk membayar denda administratif kalau dibayar ya sudah selesai tapi kalau tidak nanti eh, OPD kan melakukan pengawasan kembali ya sudah dilaksanakan belum rekomendasinya ini kalau ternyata belum dilaksanakan ada rekomendasi lain ya yang diberikan untuk kemudian dihentikan sementara pekerjaannya yang tidak boleh dilanjutkan dulu saya rasa itu Pak Septian, Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan secara umum terkait dengan pengawasan tertib eh, jasa konstruksi sesuai Permen 1 2023. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Septian untuk memandu sesi diskusi. Silakan Bapak. Ya Bapak, terima kasih banyak. Jadi mohon izin saya terlempar Bapak. Bapak <tuh> dulu di sini jaringannya lagi nggak benar nih. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Jadi ini ada pertanyaan, ada yang sudah resen di Pak uh, Saryotomo. Silakan Bapak. Ya, Pak Tomo. Udah, udah bisa lihat kita ayar, belum, Pak <laughs> Coba. Udah bisa lihat nggak? Lihat nggak, Pak? <laughs> nggak bisa ini, Pak. Oh, nggak bisa. Kemarin <tutup> juga. Juga, juga. siap. Ya, siap. Ya. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mas Manis. Eh... Uh... Kalau pembina jasa konstruksi di kabupaten kota ini kan ada di, di BPU, dinas PUPR ya, berarti kan nah. komposisinya terdiri dari ASN di lingkungan di lingkup dinas PUPR berarti. Nah, artinya nanti ketika melaksanakan e, pengawasan itu nggak, e, paketnya pun obyeknya juga tanpa kecuali termasuk di lingkup dinas PUPR itu sendiri. Ya, sementara kan nanti e, diminta untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan juga ke kepala dinas pupr selaku kepala e, opd pembina jasa konstruksi iya nah, itu kan artinya apa ya jeruk kayak, makan jeruk ya jeruk. <laughs> gitu <laughs> jeruk makan jeruk terus, ya <laughs> oh, terus ini apakah dia itu seperti kedudukannya semacam kayak Inspektorat lah gitu ya pengawasan, tapi khusus untuk jasa konstruksi atau seperti apa gitu. Nah, iya, iya. Uh, terus kalau sejauh ini keberadaan pengawas dasar konstruksi ini apakah dia wajib ataukah tidak? Kalau misalnya wajib, kalau ketika ketika tidak dibentuk itu sanksinya seperti apa? Karena saya kayaknya sih dari dinas PUPR sendiri kayaknya nggak pernah nyinggung-nyinggung soal ini yeah. keberadaan tim <laughs> pengawas ini sampai sekarang ini apakah mereka juga belum tahu atau gimana ini kalau yeah. lihat dari uh, permen PUPR-nya kan berlaku sejak diundangkan di tanggal 13 yeah. Januari gitu yeah. ya seperti itu Mas Wani. Siap. Baik, makasih banyak Pak Tomo. Ya, yang pertama tadi eh, uh... Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh orang yang bertugas di situ juga, ya, ini kan jeruk, makan jeruk, istilahnya. Tapi, ya, kita harapkan sebenarnya, kan, ya, profesionalisme lah, ya, Pak Tomo, ya, artinya, meskipun yang melaksanakan pengawasan tadi adalah ASN di situ juga, ya, kita harapkan eh, pelaksanaan pengawasannya juga eh, sesuai dengan daftar SIMAK yang diberikan tadi, Pak, gitu kan. Jadi eh, karena kita sudah berikan nih ya, ada pedoman-pedoman, ada daftar simak, ada penjelasan dokumen-dokumen eh, yang perlu ada, ya itu kan tetap harus dipenuhi pak ya. Ketika tadi ternyata di lingkungan internal sendiri ternyata tidak ada dokumen atau ada dokumen yang tidak lengkap, ya harusnya catatannya juga menjadi catatan temuan-temuan yang perlu di apa Perlu diperbaiki, Pak. Gitu kan? Jadi, ya, ini kita minta profesional, lah Pak. Ya, nomor ya. Kalaupun, apa namanya, kalaupun misalkan ada ada konflik of interest-nya yang minimal dirapatkan di internal dulu, kan? Jadi, jangan keluar laporannya dulu. Itu oke, okay, nggak? Kalau misalnya, sih, nggak masalah juga, Pak, karena kan sebenarnya tujuan pengawasan ini untuk pembinaan, sebenarnya ya, bukan untuk apa namanya mencari-cari kesalahan kemudian memberikan sanksi bukan karena pengawasan di dalam jadi ya masuk dengan pengawasan jakon ini lebih kepada pembinaan jasa konstruksi pak ya jadi kita ingin membina uh, dalam bentuk pengaturan pemberdayaan sama pengawasan nah, hasil pengawasan yang tadi adalah diperuntukkan untuk perbaikan ke depan gitu jadi kalau dalam pelaksanaan pengawasan di Uh, proyeknya sendiri ternyata nanti ditemukan ada yang kurang ya segera, di, segera diselesaikan dulu kan, sehingga bisa menjadi percontohan buat yang lain kan gitu nah, nah kalau uh, untuk uh, di pekerjaan yeah. konstruksinya ya, yeah. ya, itu ini dia pasca terima atau pada saat proses pelaksanaan uh, bisa menyesuaikan pak ya, jadi tergantung kebutuhan saja sebenarnya ya, uh, tapi ada beberapa hal yang memang mungkin hak baru bisa dilaksanakan setelah proyek selesai. Misalkan yang tertib pemanfaatan tadi ya kan harus menunggu selesai dulu kan? Ya. kalau tertib penyelenggaraan tadi ya bisa saja kita lakukan pada saat uh, pekerjaan fisik masih berjalan. Kita sudah turun nih ya sudah minta kepada uh, KPA-nya atau kepada PPK-nya untuk melengkapi atau mengisi daftar simak pengawasan tadi ya sekaligus uh, membantu agar jangan sampai ada kesalahan kan Pak ya nanti di akhir ketika kita baru masuk ternyata nggak lengkap nih dokumen di awalnya kan gitu bisa seperti itu Pak itu nggak diatur sih kalau yang rutin Pak jadi silakan sepanjang memang sudah bisa dicapai tujuan pengawasannya itu silakan dilakukan kecuali yang kalau tertib usaha tadi kan itu harus berdasarkan laporan tahunan Pak nah kalau itu memang mau nggak mau kita nunggu di akhir tahun nih kan baru bisa dilakukan. Tapi kalau yang tertib penyelenggaraan itu bisa uh, menyesuaikan kebutuhan. Ketika nanti laporan uh, hasil dari ini katakanlah dari tim pengawas karena yang yang jadi pimpinannya, yang dikasihkan mm -hmm. laporannya adalah pimpinannya sendiri, uh -uh. itu ternyata nggak ada tindak lanjut ya, karena sifatnya mungkin katakanlah yang yang, kebut, yang ada catatan itu adalah pekerjaan di lingkup Dinas PUPR lah katakanlah di, di lingkungan sendiri, kan? Nah ini ketika nggak ada uh, kebijakan dari tidak lanjut dari pimpinan Dinas TUPR sendiri, apakah tim pengawas ini bisa katakanlah uh, melanjutkan laporan itu ke ini ke tim pengawas provinsi gitu? Terkait untuk pembinaannya, terutama kan mungkin, katakanlah ini kan e, kayak perizinan itu ya, itu kan yeah. kemarin SBU itu kan ada yang eh cuman melampirkan surat keterangan perpanjangan sementara kan, itu kan yeah, artinya yeah. kan sudah nggak berlaku, tapi yeah. ternyata masih masih bisa dia melaksanakan, yeah, dan paket yeah. walaupun hanya PL nah itu kan, kalau misalnya dibiarkan, kayaknya kan nggak nggak jera juga ya, gitu nah, Iya, nggak akan ada ah, perbaikan. Iya. Ya. Iya. Oke. Ya, ini menarik nih diskusinya. Saya baru temuin ini nih. <laughs> Bisa terjadi kondisi-kondisi gitu ya, ada Iya, apa -apa kemarin ini? ya itu lolos-lolos dia dapat paket tender ketika ketika pas dapat PL pas PP-nya saya ya nggak saya lulusin ini dong. Iya, <laughs> 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 nggak <laughs> saya lulusin. nah, nah ini kan kan nah, protes lah itu kan kemarin dapat tender yeah. ini gak pl aja gak dapet yeah. gitu kan yeah. nah, ini kan yeah. perlu perlu pembinaan ini mereka betul -betul. yang yeah. aja uh -uh. ini kalau misalnya dari lingkup di di kabupaten kotanya membiarkan kan kayaknya kan terulang lagi gitu loh betul betul ya yeah. nah kalau misalnya itu kemudian dari tim pengawasnya laporlah ke yang lebih tinggi ya, katakanlah di provinsi biar nanti provinsi yang melakukan pembinaan itu apakah alurnya ada seperti itu atau enggak? Uh, kalau dalam permen ini sih diaturnya tadi secara berjenjang pak ya jadi dari tim pengawas uh, OPD membuat laporan kepada pimpinan OPD-nya nanti pimpinan OPD baru nah. naik kan ke kabupaten nah. kota, kabupaten atau wali kota baru naik lagi ke gubernur gitu. Jadi tidak ada yang opsi langsungnya ini atau enggak ya, diatur lah ya. Jadi saya juga tidak menyatakan tidak boleh nih, ya, tapi tidak ya. diatur, tidak ya. diatur ketentuan tadi gitu. Kebentur so, sama ya. pimpinan uh -huh. lagi ya, Pak ya. Iya. <laughs> Cuman ya siap-siap itu aja konflik nanti kan Pak kalau ada. Ya. Yang... Pasti itu, Pak. Pasti ya. Iya. <laughs> ini menarik, Pak. Nanti saya coba diskusikan juga lah. dengan teman-teman penyusun regulatornya langsung ini untuk hal-hal ya. seperti ini bagaimana menyikapinya karena ia ya sangat besar kemungkinan-kemungkinan seperti itu terjadi kan karena e, memang OPD bidang jakonnya kan selama ini selalu melekat ke dinas PU kan ya. gitu kan nggak ada bidang dinas jasa konstitusi sendiri itu nggak ada ya memang masih levelnya masih paling tinggi masih kepala bidang ya eselon tiga gitu jadi pasti masih menempel pada dinas tertentunya gitu ini menarik nih ya baik kemudian yang kedua tadi pak terkait dengan inspektorat pak ya mungkin tidak tidak seperti inspektorat ya kalau menurut saya pak karena tadi kita di sini pengawasannya itu hanya pengawasan pengawasan yang sifatnya administratif yang eh, ya dalam kaitannya untuk tertib jasa konstruksi saja sih ya beda dengan inspektorat yang lebih detail ke dalam masuk ke situ kan memeriksa setiap tahapan itu dibandingkan dengan kondisi awalnya sesuai tidak ya kemudian ada pengukuran-pengukuran eh, mutunya dan sebagainya sih nggak sampai sana pak gitu jadi mudah-mudahan tidak tidak overlap lah pak ya jadi kita mencoba hanya ya karena mungkin baru awal nih pak ya karena kan ini baru baru kok coba kita jalankan gitulah ya jadi kita masih dari sisi ya contoh tadi lah hanya surat pernyataan saja pak ini kan mudah sekali dibuat pak ya, ya ya mudah sekali dibuat oleh PA KPA PPK membuat surat pernyataan bahwa proses pemilihan sudah sesuai ketentuan bahwa kontak sudah sesuai menjalankan keempat dan sebagainya itu kan bisa dibuat meskipun memang kita minta juga ada bukti pendukung tapi kita belum memeriksa kebenaran substansinya itu belum kesana sih jadi eh, tidak Overlap lah ya dengan dengan pemeriksa atau pengawas-pengawas lainnya, baik itu inspektorat uh, atau yang auditor eksternal dan sebagainya. Karena tadi tujuan kita sebenarnya lebih untuk uh, konteks pembinaan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi yang uh, menertibkan BUJK yang selama ini mungkin perizinannya tidak benar, menertibkan penggunaan tenaga kerja bersertifikat dan seterusnya ya seperti itu Pak baik makasih kemudian, kewajibannya ya, Pak. Oh, kalau bicara ya, ya. kewajiban sih juga tidak tertulis Pak namanya kewajibannya tapi eh, saya sih lebih suka menggunakan kata keharusan kali Pak ya karena ya buat apa sudah dibentuk ada OPD jakon tapi kemudian tidak melaksanakan fungsi pengawasan kan Salah satu eh, tugas fungsinya saya yakin di tugas fungsinya OPD Jepang, salah satunya adalah melakukan pengawasan jasa konstruksi kan gitu. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan ya berarti melanggar ketentuan atau melanggar perintah penugasan tadi gitu. Jadi lebih ke sana mungkin ya Pak Tomo Pak ya. Oke. Makasih kasih nih. Baik, makasih. Baik. Uh, ini ada pertanyaan Pak di apa namanya di kolom chat dari Pak Oke. Isar Masruri. Atau bisa gabung nih Pak Israr Mas Ruri. nih Assalamualaikum, mohon izin Pak. Bagaimana tindak lanjut kami sebagai PPK di beberapa paket tender yang sudah status berkontrak. Namun belakangan baru ketahuan kalau misalnya ada sertifikat badan usaha yang statusnya dicabut dari laman sikipu.go.id. Apakah kontraknya dihentikan atau tetap lanjut? Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak salam dari UKPBJ Kabupaten Pinrang. Oh, Pinrang. Sebenarnya itu Sulawesi ya? Daerah Sulawesi ya? ya siapa? Ya. E, terkait dengan hal seperti itu, Bapak-Ibu semua mungkin perlu dilihat dulu. ya. Ini dicabutnya itu e, sebelum berkontrak atau setelah berkontrak. gitu. Ya, jadi lihat dulu. Kalau ternyata dicabutnya itu setelah berkon setelah tanda -tanda, salah berkontrak ya kan misalkan kontraknya di tanggal 5 Mei ini dicabutnya baru sekarang nih ya 28 Agustus atau sekarang tanggal berapa ya 24 ya 24 Agustus gitu ya berarti eh, pada saat tanda, tanda kontrak kan memang kontraknya masih masih eh, berlaku ya masih sah lah ya jadi eh, nah pada saat saat ini sudah mati maka ya kita minta mereka sampaikan secara tertulis untuk meminta diperpanjang pak ya jadi kita minta mereka untuk mengurus kembali atau memperpanjang atau apapun sehingga perizinan-perizinan uh, yang tadi sudah mati itu bisa uh, ada lagi ya berlaku lagi itulah punya lagi lah perusahaan tadi ya sehingga kontraknya bisa kemudian dilanjutkan diberikan batas waktu ya jadi kalau uh, sekian waktu tidak terpenuhi ya nanti ada ada tahapannya di undang-undang jakonnya di PP-nya kayaknya sudah diatur Bapak Ibu semua. Di PP 22 2020 sudah diatur. Ini kan jatuhnya ke adalah badan usaha yang memberikan nelayan usaha jasa konsumsi tapi tidak memenuhi SBU tidak memenuhi perizinan berusaha. Itu sudah ada itu ininya step-step sanksinya, Pak. Jadi tidak langsung putus kontrak enggak ya. Kita berikan dulu apa namanya peringatan tertulis untuk mereka uh, segera mengurus SBU atau perizinan tadi ya diberikan batas waktu Kalau tapi kalau sampai uh, nggak selesai juga ya di waktu yang kita berikan, nah itu nanti bisa jadi ada pemutusan kontraknya di sana gitu, nah kasus yang kedua adalah kalau ternyata dicabutnya itu sebelum berkontrak nah ini secara ketentuan uh, di dalam SSUK kontrak itu ketika terjadi hal seperti itu dapat dilakukan pemutusan kontrak Bapak Ibu semua ya. Tapi menggunakan kata dapat juga ini ya. Jadi tidak selalu kemudian berujung kepada pemutusan kontrak juga gitu. Um, kalau kalau ya ini ini pertimbangan pertimbangannya ya. Jadi pada saat mau kontrak atau enggak mungkin diperlukan ada pertimbangan pertimbangan. Misalkan kalau pekerjaannya sudah 90 puluhan persen Bapak Ibu semua ya. Kalau diputus kontrak kan ya mudaratnya lebih besar daripada ininya kan manfaatnya gitu kan lebih baik kita selesaikan aja 10 persen ya tapi eh, yang penting pekerjaannya selesai dulu nih gitu kan jadi kalau kejadiannya dicabutnya itu sebelum berkontrak pak itu tadi ya jadi di kontrak sudah diatur sebenarnya ya ada ketentuan eh, dapat dilakukan pemutusan kontrak kalimatnya tapi kalau pekerjaannya baru di awal nih ya progresnya baru sedikit eh, kalau menurut kami sih ya lebih baik ya diputus kontrak gitu, ya. karena dari awal dia sudah tidak jujur menyampaikan ya. Mungkin begitu Pak Septian, Pak siapa tadi yang menanyakan di kolom chat ya. Silakan Pak Septian masih di mute. Oh siapa? Tadi itu dengan Pak Iqran Masruri. Sekarang ada lagi Isran. Pak pertanyaan nih. Ya. Dari Pak Zuhirman. Mm -hmm. izin Mas Fani menyangkut pemeriksaan surat pernyataan dari PA, KPA, atau PPK apakah ada eksistensinya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh APH maksudnya mm. bersinggungan mungkin ini ya, oh. jika ternyata yang disampaikan dalam surat pernyataan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan APH, bagaimana konsekuensinya dengan pengawas oh. yang pengawasan yang dilakukan oleh Jakon mungkin seperti itu Siap? ya, ya kalau untuk pengawas baik itu tim pengawas maupun kegiatan pengawasan Jakarta sih kalau menurut hemat kami eh, tidak 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 akan terbawa-bawa pak ya karena kan tadi surat pernyataan ini kan merupakan surat pernyataan dari eh, KPA PPK nya sendiri gitu kan bukan bukan oleh eh, tim pengawas yang membuat yang mendatangani gitu jadi kita juga hanya dalam laporan kita kan juga hanya menyampaikan bahwa sudah ada surat pernyataan kesesuaian dari PA dari KPA atau dari PPK gitu. Nah masalah kebenaran surat pernyataan tadi tetap menjadi tanggung jawabnya si KPA dan PPK dan pihak-pihak lain tadi gitu. Jadi ketika ternyata surat pernyataan tadi itu tidak benar, ya itu yang bermasalah ya yang membuat surat pernyataannya tadi bapak ibu semua ya KPA, PPK dan sebagainya tadi berarti kan mereka yang berbohong gitu. Kita sebagai tim pengawas ya tidak ke sana ya kita hanya sekedar Berdasarkan checklist dokumen, ada surat pernyataan, ada dokumen-dokumen pendukung yang uh, disampaikan oleh si KPA, PPK, dan sebagainya. Tadi, ya, sudah. Itu sudah kita anggap, pengawasan kita sudah selesai di situ, loh. Ya, sudah. Uh, artinya, sudah mengikuti ketentuan tertib usaha, tertib penyelenggaraan di situ. Tapi, kalau berita yang tidak apa namanya kebohongan sinilah ya ini tanggung jawabnya si Pak PAPPK Pak Zuhirman Pak Septian mungkin ya, demikian pak. kalau sudah ya artinya kalau sudah semua ada evidennya ya kita, kita, sudah, kita sudah, anggap sudah sudah meyakinkan terpikir, pak ya? iya siap betul. siap, siap. Kita sudah siap ini ada ada lagi pak nih dari Ibu Mita Wijanti UKPBJ Surabaya Oke, nah. di mana yang melaksanakan pembinaan jasa konstruksi di tingkat kabupaten kota? Apakah ada contoh daerah yang sudah melaksanakan, Pak? Iya, iya. Ya. Ini kebetulan karena saya tidak mena, tidak bersinggungan langsung, Pak, ya dengan dengan eh, apa namanya eh, unit yang saat ini mengampu eh, terkait dengan pembinaan jakon daerah saya belum punya datanya Pak ya tapi nanti bisa saya coba tanyakan ke teman-teman kolega saya di yang mengurusi ini nanti kira-kira sudah ada belum nih ya kabupaten kota yang sudah melaksanakan uh, pengawasan ya sesuai dengan permen 1 2023 ini. Tapi terakhir sih kemarin kami temukan ya memang banyak yang masih menunggu itu sih Bapak Ibu semua bimtek itu tuh ya kalau sudah ada bimtek pengawasannya Mudah-mudahan sudah bisa berjalan. Karena diharapkan tahun 2023 ini kan sudah jalan. Ini sampaikan Pak Satrio Tomo tadi. Ini berlaku sejak diundangkan kan? Ya harus dilakukan pada tahun 2023 ini. Itu Pak. Siap. Ini ada lagi satu ini. inyoman Astawa, Pak Nyoman Astawa ini. Izin Pak Pani mm -hmm. terkait lingkup pengawasan dari permen, permen PUPR ini, apakah juga termasuk penyelenggaraan jasa konstruksi? untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh desa melalui PBJ desa. Mengingat sekarang desa mengelola dana yang cukup besar sehingga banyak terdapat pengadaan pekerjaan konstruksi. Ini gimana, ya, Pak? Termasuk, Pak, ya. Jadi termasuk ke lingkup apa namanya? OPD Kabupaten Kota ya di situ kemudian dilakukan pengawasan juga kepada pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan menggunakan PBJ desa ini ya. APBD dan APBN pusat. sih. Uh -uh. Ini, ya. Jadi ya bergantung ke ya, sumber dananya tadi Pak ya. Kalau memang bisa. di APBN oleh pusat, kalau APBD nah tadi ya bisa oleh gubernur atau bisa oleh kabupaten kota. Bergantung kepada lingkup pengawasan di awal tadi. Jadi intinya sih semua proyek masyarakat itu ada pengawasan diminta ada pengawasannya lah, ya gitu ya dilakukan pengawasan gitu. Baik itu yang di uh, desa, di kabupatennya, ya, kecamatannya, juga seterusnya. Baik Siap. itu dana APBN, APBD maupun swasta, tadi kan, itu juga di ya, maupun swasta, ya lupa sih. Iya diminta juga. Jadi mungkin Siap. karena tadi mungkin uh, karena apa ya, pasti kan banyak ya konsumsinya kan. Jadi memang sebaiknya uh, ada ada ketentuan lagi sih, Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu susun di di tempat Bapak Ibu semua. Uh, karena kan tidak mungkin ya semua proyek konstruksi itu mau diawasi kan rasanya sulit kita lakukan kan dengan dengan kondisi teman-teman OPD uh, Jawa yang saat ini juga serba terbatas ya minimal ada samplingnya dibuat kriterianya ya ada pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang perlu dilakukan pengawasan ya ada uh, dan bisa mewakili semua jenis pekerjaan Pak kalau bisa gitu kan. Jadi nanti lengkap datanya. Itu mungkin Pak Septian, Pak Bapak atau Ibu ini, Nyoman Astawa. Bapak, Bapak ya. Nyoman Astawa. Ini. Siap, terima kasih. Mungkin ada yang lain ini dari rekan-rekan di Zoomer ini. Nampaknya sudah tidak ada lagi ini pertanyaan. Uh, izin Pak Muji Oh, sudah apakah, cukup, ada, ya. apakah ada pertanyaan? Wah, Pak Muji lagi di jalan dan Halo Pak Muji. Ya sepertinya di Tidak, di jalan beliau. Ya, uh, ya, Pak. Baik bapak ibu ibu mohon uh, ma maaf ini. Posisinya waktu kita juga dibatasi. Mungkin ada closing statement dari Pak Fani Duha terkait materi hari ini. Ya, coba Pak. persilahkan, Pak. Makasih banyak, Pak Septian. Yang pertama, tentu saja terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Eh, sangat apa ya, sangat? Mencerahkan sekali buat saya pribadi nih ya, ada kasus-kasus di lapangan yang um, perlu juga nanti diperjelas lagi ya di dalam pelatihan-pelatihan uh, berikutnya gitu. Tapi secara umum terkait dengan materi kita pada siang sore hari ini adalah menekankan pentingnya ada pengawasan Bapak-Ibu semua ya. Jadi selama ini jujur saja yang namanya OPD Jakarta itu oh, kayak tirikan Bapak-Ibu semua ya. Jadi tadi masalah anggaran terbatas, kemudian jumlah SDM-nya juga sangat terbatas, itu kami rasakan ketika beberapa kali kunjungan ke beberapa kabupaten kota gitu. Nah, eh, ya permen ini diharapkan menjadi salah satu salah satu apa ya eh, daya tawar ya buat teman-teman OPD Jakarta bahwa teman-teman eh, OPD Jakarta itu punya peran yang strategis juga ya untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur di daerah di daerah masing-masing gitulah ya. Jadi tolong dilaksanakan pengawasan ini dengan sebaik-baiknya sehingga terasa manfaatnya. Jadi kalau belum terasa manfaatnya OPD Jakon kan memang ya, ya sulit kita rasakan lebih tinggi atau lebih strategis lah. Di Jakon, jadi diharapkan dia maju lagi pembinaan Jakon di masing-masing daerah. Mungkin itu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada hal yang tadi belum bisa saya jawab, nanti bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Jadi saya coba apa sambungkan dengan teman-teman yang membidangi langsung terkait dengan OPD pengawasan jasa fungsi ini. Demikian kami kembalikan. Selamat sore Pak Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Pak Septian. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Muklis, uh, belum kedengeran ini dari tadi nih. Izin Oke, Pak, kasih pada saya, Pak Fani dan Pak, Pak Ketian, ya. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Selanjutnya nanti hari Senin ya kita bicara tentang bagaimana eh, tentang peralatan utama sama personil manajerial ya dengan narasumber Pak Yefri dari Kota Kertanegara. Demikian jawaban terima kasih pada Pak Fani ya dan Pak Setian terima kasih. Pak Salam. Terima kasih banyak Pak Muji, Pak Setian, Bapak Ibu semua. Saya mohon izin lift ya.